Selamat pagi, saya Apit dari Sidoarjo. Saya termasuk bagian dari relawan Gasinspirasi Mojokerto yang keempat. Bicara pendidikan bukan bicara kita, kamu, atau siapa, tapi bicara kita. Karena bicara pendidikan itu tidak bisa semata-mata dilakukan dengan satu orang atau sekelompok saja, tapi kita bisa melakukan semuanya. Kenapa? Bicara pendidikan itu juga tanggung jawabnya kita semuanya. Bukan siapa saya, bukan siapa kamu. Pengalaman hari ini sangat menyenangkan, sangat ekspresif. Ternyata di Kota Mojokerto itu juga tidak terlalu tidak terlalu mengalami keterbelakangan. Karena saya melihat banyak nama-nama siswa di sini itu yang sudah termasuk nama yang modern. Artinya apa? Akses informasi itu juga sangat cepat di sini. Entah itu pengaruhnya dari siapa, entah dari mana. Nah, ini yang akan berpengaruh terhadap pendidikan. Pesannya buat adik-adik yang ada di sini, saya tidak tahu 20 tahun ke depan mereka akan menjadi apa. Yang jelas, apa yang bisa saya lakukan hari ini itu adalah bagian dari terkecil yang bisa saya perbuat dan bisa saya perbaiki. SD Kebang Belor, berani meraih mimpi. Assalamualaikum, selamat siang. Ya, nama saya Fitri, saya dari Mojokerto. Kami di sini sebagai relawan pengajar. Kami sangat antusias terhadap siswa-siswi yang ada di sini semua karena mereka memiliki semangat dan optimis yang sangat tinggi. Bahkan mereka juga banyak sekali cita-cita yang beraneka macam. Jadi bangga bisa menjadi bagian dari kelas inspirasi Mojokerto 4. Untuk kelas inspirasi Mojokerto 4 kedepannya semoga lebih jaya, lebih ceria, lebih semangat, dan lebih kompak. Kelas inspirasi Mojokerto pastinya bagi saya itu nagihi gitu ya mas ya, karena kalau nggak ikut rugi saya, kayaknya begitu. Di sela-sela akan saya sempatkan waktu untuk tetap bisa menginspirasi adik-adik semakin baik, semakin banyak SD yang dikunjungi, jadi biar nanti adik-adik semakin terinspirasi untuk besok besar itu mau jadi apa gitu kan ya, untuk memberikan wawasan yang lebih pada adik-adik, sedikit ilmu lah gitu di sela-sela kesibukan bekerja. Jadi dalam menghadapi hidup itu semuanya harus balance gitu ya, ya kerja, ya ngomong, ya tugas sosial gitu ya mas ya. Mungkin itu sedikit pesan-pesan tentang kelas inspirasi. Yang pasti setiap kali ada kelas inspirasi insya Allah saya gabung lagi, saya enggak kapok untuk ikut kelas inspirasi gitu ya. Kelas inspirasi Mojokerto yang keempat luar biasa. Harapannya semoga tahun depan bisa ikut lagi dan menginspirasi banyak anak-anak di Indonesia. Setiap hari ngapain aja ya? Ya, persalinan kayak kalian. Iya. Jadi bikin orang tadi setelah saya amati dari awal
dengan adanya datanya tim kelas inspirasi itu ya, itu saya bangga sekali karena bangganya apa, dari model pembelajarannya itu anak-anak itu sangat antusias dan gembira gitulah. Jika anak-anak itu kalau belajar ya saya kira untuk cukup mengena cara pembelajarannya. Untuk tim kelas inspirasi ya, tolong nanti jangan berhenti di hari seperti ini, barangkali nanti ada kelanjutannya, kapan datang lagi ke sini, sehingga nanti dari pihak sekolah dengan tim kelas inspirasi ini dapat memberikan suatu apa ya, suatu rancangan belajar atau model belajar gimana selanjutnya, karena saya tertarik dengan model pembelajarannya. Terima kasih kelas inspirasi Mojokerto, mudah-mudahan jaya.